gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan berikan informasi mengenai cara setting jam dari PCX160, kemudian untuk mencerahkan di bagian layar dari PCX160 dan cara mengaktifkan dan juga menonaktifkan fitur HSTC, karena yang versi ABS ini sudah ada HSTC-nya. Dan nanti kita lihat beberapa fitur yang akan muncul saat kita lakukan beberapa pengaturan atau setting. Nah, ini dia unitnya, Kang. Di depan saya ada PCX160 yang versi ABS yang masih ada di dealer, dan ini unitnya sudah menyala, teman-teman. Tentunya buat teman-teman semuanya yang ingin membeli PCX160 ini, saat ini masih nginden, di mana untuk yang versi ABS ini di harga Rp36.030.000, OTR di plat G, plat H, plat K, dan juga plat AD. Yuk, langsung saja kita nyalakan dulu, Kang. Nah, seperti biasa kita tekan saja karena remote-nya sudah on ya, dan ini ada nyala berwarna biru. Kita putar satu kali searah jarum jam. Oke, tampilannya sudah menyala seperti yang teman-teman lihat ini. Yang pertama, kita akan cara mengatur jamnya terlebih dahulu ya. Di mana di sini ada dua tombol, Kang. Dua tombol ini teman-teman tahan saja ya, bersamaan seperti ini, Kang. Kita tahan, pencet bersamaan, 1, 2, 3. Nah, seperti ini ditahan secara bersamaan. Nah, kemudian di sini ada kedipan-kedipan pada bagian jamnya. Setelah ada kedipan, tekan satu kali tombol set. Nah, seperti ini, maka pada bagian jamnya dia yang berkedip. Ketika pada bagian jamnya yang berkedip, teman-teman bisa menambahkan di sini. Nah, sekarang jam 3, Kang. Hampir jam 4 ya, jam 3 ya, benar, jam 3, 30 menit. Oke, kalau sudah, tekan tombol yang sebelah kanan, set satu kali, dan gantian yang berkedip. Nah, kita tambahkan sampai ke 30 karena jam setengah 4 sore, Kang. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah selesai, nanti dipencet lagi tombol yang set ini. Oke, nah ini setting jamnya sudah selesai. Kemudian di sini ada untuk kecerahan. Setelah jam itu urutannya ada kecerahan layar. Nah, setelah kedip seperti ini, ditekan satu kali lagi yang tombol kanan ini, set. Nah, seperti ini. Kemudian kalau mau mengatur kecerahan, yang sebelah kiri dipencet. Nah, seperti ini, Kang. Ini berkurang. Nah, ini balik lagi, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 mode kecerahan seperti ini. Tinggal teman-teman sesuaikan saja mana yang paling teman-teman suka ya untuk cerahannya. Oke, kita setting paling cerah saja. Oke, kalau sudah tekan lagi tombol set yang sebelah kanan. Nah, ini menampilkan total kilometer saja. Kemudian di sini kita geser lagi, ada untuk pergantian olinya. Nah, untuk PCX itu setting pergantian olinya hanya ada dua mode, Kang. Dimana untuk yang 1000 sama 6000. Kalau Vario 125 ataupun Vario 160 dan juga ADV kalau nggak salah, itu dari mulai 500 kemudian 1000 sampai 6000. Nah, kalau ini cuma 1000 sama 6000. Oke, tekan satu kali lagi, set. Nah, kita geser. Nah, seperti ini. Ada yang 6000, kemudian ada yang 1000. Jadi setelah 1000 km, biasanya kalau motor baru ya, setelah 1000 km maka akan muncul di sini oil changnya, Kang. Seperti itu ya. Nah, itu kalau untuk PCX. Kalau teman-teman settingnya di angka 6000 ya, nunggu 6000 km. Oke, kalau sudah kita tekan saja, kini kembalikan saja ke 1000 karena ini masih baru, biar nanti pas 1000 km baru ganti oli ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan teman-teman sudah ganti oli ya, tapi baru muncul, ya abaikan saja. Tinggal di reset saja, menghilangkan tulisan oil changnya ini, Kang. Tinggal di reset saja kalau sudah ganti oli. Kemudian tekan satu kali lagi di sini. Nah, setelah itu muncul untuk pergantian fan belt-nya juga, Kang. Untuk pergantian fan belt di sini tidak bisa disetting ya. Seperti ini, Kang. Nggak ada settingan untuk pergantian fan belt-nya.
hanya 12.000 saja untuk pergantian fan belt-nya. Itu pun kalau teman-teman dalam 12.000 km mau ganti fan belt. Kalau nggak mau diganti ya biasanya di-reset lagi dan nunggu memang kondisinya memang minta ganti ya. Seperti itu. Oke? Sudah. Nah, ini sudah selesai, Kang. Seperti itu. Jadi, itu fitur yang tidak nampil saat dinyalakan seperti ini. Kemudian di sini kita geser yang tag seperti ini, Kang. Kalau ini menandakan HSTC-nya aktif ya. Kalau ini menandakan HSTC-nya aktif. HSTC itu sendiri fitur yang ada di BCX untuk anti slip ya. Jadi saat teman-teman ada di jalan yang licin itu biar tetap dapat traksi, traksinya itu dapat, jadi nggak slip kayak gitu, Kang. Nah, untuk menonaktifkannya teman-teman pada tombol yang sebelah kiri geser di bagian sini depan yang tulisan total itu berganti ke HSTC seperti ini, Kang. Nah, ke HSTC kemudian tombol set ini teman-teman tahan ya kurang lebih 3-4 detikan lah. Nah, di sini akan muncul indikator T seperti ini, Kang. Jadi T-nya akhirnya ada kayak silang kayak gitu ya. Setelah ada silang seperti ini HSTC-nya tidak aktif. Nah, kalau tidak diaktifkan seperti ini, kemudian kontaknya dimatikan, knobnya ya kita matikan, kemudian kita nyalakan lagi, maka akan otomatis dia itu aktif kembali HSTC-nya. Kalau mau dinonaktifkan ya ditahan lagi, Kang, seperti ini. Nah, kalau seperti ini mau dikembalikan lagi tanpa mematikan knobnya ya tinggal ditahan lagi. Nah, seperti itu. Itu cara untuk mengaktifkan dan menonaktifkan HSTC. Tapi kalau pertama start itu selalu aktif ya HSTC-nya. Kemudian di sini kalau untuk ABS tidak ada settingan apapun ya. Untuk ABS ini indikatornya seperti yang teman-teman lihat. Kalau fitur-fitur lainnya ini yang terlihat seperti di sini ada ISS, kemudian di sini ada lampu jauh ya, kemudian ada hazard ya gede banget seperti ini, kemudian ada aki dan juga suhu serta engine, dan di bagian tengah ada indikator untuk bahan bakarnya serta ini average ya untuk rata-rata 1 liter berapa kilometer seperti itu, Kang. Untuk average ini bisa di reset juga, Kang. Nah, untuk resetnya ini ada trip ya, tinggal tahan tombol ini set. Nah, dia akan nol lagi. Jadi kalau teman-teman mau mengukur nanti jarak satu tempat ke tempat yang lain, kemudian rata-rata menghabiskan berapa bahan bakarnya, caranya seperti ini. Tapi kalau untuk total kilometer ini nggak bisa di reset, Kang. Nah, ini nggak bisa ya. Jadi itu dia untuk informasi mengenai PCX ABS 160 khususnya yang teman-teman ingin mengatur jamnya. Itu yang bisa saya informasikan mengenai fitur-fitur pada PCX 160 versi ABS ini. Nah, teman-teman kalau misalkan yang sudah punya kemudian belum tahu cara settingnya seperti itu ya. Dan ada satu informasi ya, HSTC itu dari pengguna PCX 160 ABS itu menjelaskan sama saya saat HSTC aktif dan nonaktif itu selain berpengaruh pada traksi saat biar tidak slip seperti itu ada pengaruhnya katanya, Kang. Jadi ketika dalam perjalanan kita agak kenceng pengereman, ketika HSTC-nya aktif ini kayak membantu proses pengereman juga. Itu yang saya dapat dari pengguna PCX 160 ABS. Tapi ketika HSTC-nya dinonaktifkan itu kayak pengeremannya juga kurang maksimal, Kang. Itu yang disampaikan ke saya sih. Tapi kalau teman-teman punya pengalaman lain mengenai HSTC yang diaktifkan atau yang dinonaktifkan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar apakah betul seperti itu ya, karena belum pernah saya mencoba antara HSTC aktif dan nonaktif dalam kecepatan tinggi kemudian ikut mengerem. Jadi kalau teman-teman ada pengalaman silahkan share atau tuliskan di kolom komentar biar teman-teman kita yang lain juga bisa tahu untuk fitur-fitur yang ada di PCX 160 itu sendiri. Nah, itu saja untuk informasi kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first.